Sutan Adil Hendra, anggota DPR RI, Sabtu pagi menggelar kegiatan hitanan massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat Jambi. Dengan menggandeng Kesira Provinsi Jambi, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian dengan masyarakat di Jambi, anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra bersama Partai Gerindra dan Kesira Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan hitanan massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat Jambi. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini terlihat sangat antusias memanfaatkan kesempatan pengobatan gratis ini. Sementara itu, para anak-anak juga sangat semangat mengikuti sunatan massal ini. Diperkirakan ada sekitar 500 masyarakat Jambi yang hadir dalam kegiatan pengobatan gratis ini dan sebanyak 60 anak-anak mengikuti sunatan massal. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Kesira, Beni P. Oktavianus, Ketua Kesira Provinsi Jambi Lydia Apriliana Lubis, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, anggota DPRD Kota Jambi, Ketua DPC Partai Gerindra Muaro Jambi, dan anggota DPRD Muaro Jambi. Ini adalah komitmen dari Pak Prabowo Subianto bahwa Gerindra itu lahir untuk mengubah dan menghantarkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat itu sejahtera tidak terlepas dari kesehatan. Pemikiran yang berlian Bapak Prabowo Subianto dengan mendirikan Kesehatan Indonesia Raya yang disingkat dengan Kesira, ini lengkap memberikan pelayanan gratis mulai daripada mobil ambulan dan senantiasa kita melakukan pengobatan-pengobatan gratis. Kesehatan Indonesia Raya dari Partai Gerindra itu mempunyai program adalah bagaimana supaya semua masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan. Seperti yang hari ini kita lihat, itu memang adalah program kita bahwa semua masyarakat yang tidak mempunyai surat keterangan apa harus dibantu sehingga mereka yang masyarakat tidak mampu harus bisa mendapat pelayanan kesehatan. Kalau sekarang sudah ada BPJS, maka kita harus bantu mereka sehingga mereka benar mendapatkan BPJS bagi masyarakat yang mampu. Nah, seperti kegiatan hari ini kita sudah lakukan belasan tahun sejak Partai Gerindra berdiri. Ada badan kesehatan yang dibentuk khusus untuk pelayanan kesehatan. Hari ini Kesira adalah saya Partai Gerindra. Kita di sini Kesira tujuannya untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat itu meningkat, jadi kualitas hidup yang bermanfaat, kemudian menjadikan generasi penerus bangsa yang lagi sehat dan berakal. Maka dari situ Kesira di sini turun untuk membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Sekiranya seperti yang dibilang Bapak Ketua Umum Partai Kesira Gerindra Pusat, bahwasanya Kesira ini sudah belasan tahun hadir untuk melakukan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Sutan Adil Hendra yang juga merupakan Bapak Vaksin dan Bapak Beasiswa Jambi ini turut membagikan bingkisan kepada masyarakat dan anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Sandi, JEK TV, melaporkan.